buat kamu yang belum subscribe dulu dong. 1 jam sebelum pertandingan Liga 2 Indonesia, panitia pelaksana melakukan persiapan pertandingan yang dilaksanakan di lapangan Stadion Klabat mempertemukan Sulut United versus Madura FC. Salah satu panitia pelaksana, Jufri Rumondor, menjemput tim Sulut United yang tiba di Stadion Klabat Manado. Dan Presiden Sulut United Bima Sinung berharap tim Sulut United bisa menang merebut 3 poin kandang. Harapannya kita tampil maksimal, kita tampil bagus, ada peningkatan permainan dan tentunya kita raih 3 poin. Para panitia keamanan sampai kepolisian standby di beberapa tempat guna mencegah kekacauan agar pertandingan berjalan dengan lancar. Chandra Mato Sulut Headline News melaporkan.